Dua peranti yang mana dia jual di bawah harga RM1,000 time promosi. Dan keduanya ada spek yang paling padu, cukup best dan juga terhangat dekat pasaran. Assalamualaikum dan hai, dalam video kali ini kita ada Redmi Note 9S dan juga Samsung Galaxy M31. Tetapi yang mana lagi padu, sebab kita tahulah kedua-dua peranti ni memang cukup hangat tahun 2020 ni. So kalau nak tahu, jom kita buat perbandingan antara kedua-dua peranti ini. So pada tahun ni kebanyakan orang memilih sebuah telefon pintar yang ada spek yang lebih padu dan harga dia yang boleh dikatakan agak bajet lah. Kita dah sedia tahu peranti daripada Redmi mesti dia ada tanda harga yang tak terlalu mahal dan juga spek dia memang cukup padu. Tiba-tiba Samsung Galaxy M31 datang dengan harga yang memang gila-gila lah. Saya awal-awal agak terkejut lah sebab dia punya bateri 6000mAh dan dijual dengan harga RM799 promosi time tu lah. So nak tahu mana satu lagi padu, mana satu patut anda beli? Jom kita banding dari segi skrin terlebih dahulu. Untuk Samsung Galaxy M31, dia ada skrin bersaiz 6.4 inci dengan skrin Super AMOLED. Manakala untuk Redmi Note 9S, dia ada skrin 6.67 inci dengan IPS LCD display. So dekat sini untuk skrin memang kita boleh tahulah memang ada perbezaan yang terlalu ketara. Anda tengok dia punya saiz skrin pun memang cukup-cukup berbeza. Tetapi untuk skrin jenis IPS LCD dekat Redmi Note 9S ni, dia ada kontroversi sikit yang mana dia ada masalah skrin bleeding. Bagi saya, bleeding dekat Redmi Note 9S ni boleh dikawal lagi dengan menggunakan dia punya brightness tu tak terlalu tinggi dan juga dia punya dark mode tu, jadi tak nampak lah dia punya bleeding. Tetapi kalau dia bandingkan antara kedua-dua peranti ni, dia punya screen yang mana saya lebih suka ialah Super AMOLED lah. Memang dia punya warna cukup cun, bleeding pun tak ada dan memang cukup sempurna. Tapi bagi setengah orang, dia mungkin tak apa suka ke warna Super AMOLED, tak tahulah. So kalau nak tanya saya mana satu screen yang lebih baik, saya akan katakan Super AMOLED dekat Samsung Galaxy M31 memang cun. Sekarang kita bincang dari segi rekaan. Dekat Redmi Note 9S ni, rekaan dia memang cukup cun, memang cantik, nampak premium. Tapi dekat Samsung Galaxy M31, alah, nampak flat je warna dia. Untuk ketahanan dia punya bahagian belakang, kat sini kita ada Corning Gorilla Glass 5 Redmi Note 9S. Tapi untuk Samsung Galaxy M31, memang anda boleh tengok memang plastik betul-betul lah dekat bahagian belakang dia. Dari segi skrin pula, untuk Redmi Note 9S dia ada punch hole dekat bahagian tengah dan sangat kecil dia punya bulatan. Berbanding dengan Samsung Galaxy M31, dia ada notch berbentuk U. So kalau anda tanya saya mana satu rekaan yang lebih cantik, sasar lah saya akan pilih Redmi Note 9S. Cuba anda tengok dia punya rekaan belakang. Hui, nampak premium. Tambah pula dekat bahagian depan, hui, nampak fresh dengan punch hole. So settle bab rekaan, kita pergi kat bab prestasi. Dekat Redmi Note 9S ni, dia menggunakan Snapdragon 720G. Manakala untuk Samsung Galaxy M31, dia guna Exynos 9611. Tapi setakat saya guna kedua-dua peranti ni, dia punya multitasking tu memang cukup bagus. Cuma kadang-kadang ada jugalah restart 1-2 apps kan. Tapi bab social media ke, nak scroll Facebook, Instagram ke, memang tak ada masalah. Prestasinya boleh katakan memang cukup okey dan juga lancar. Tetapi kita ada perbezaan yang agak besar dari segi gaming. Yelah, sebab chipset dia berbeza kan. Mula-mula saya test dah game Mobile Legends. Kedua-dua peranti ni dia ada grafik setting yang tinggi dan juga ada grafik ultra dan juga HFR mode. Tetapi benda yang tak best ya, ialah dekat Samsung Galaxy M31 ni, walaupun anda guna grafik yang tinggi, tetapi dia kurang smooth dan ada frame drop. Tetapi dekat Redmi Note 9S ni, grafik dia sangat smooth walaupun grafik anda gunakan tu sangat tinggi. Kemudian saya main pula lah PUBG Mobile. Untuk PUBG memang ada perbezaan yang besar, yang mana dekat Samsung Galaxy M31 ni dia ada grafik HDR setting. Untuk Redmi Note 9S dia ada HD grafik setting sahaja. Tetapi dekat Redmi Note 9S, walaupun ada HD grafik setting, tetapi lebih lancar berbanding dengan Samsung Galaxy M31. Bila anda gunakan HDR grafik setting dekat Samsung M31, dia akan ada frame drop yang mana memang tak shock lah waktu main game. So antara kedua-dua peranti ni, yang mana lagi okey untuk gaming? Okey, mula-mula saya nak terangkan M31. M31 ni dia ada grafik yang tinggi, tetapi bila anda guna grafik yang tinggi, dia ada frame drop yang mana bagi saya memang tak shock lah. Untuk Redmi Note 9S ni, dia punya grafik tu tak adalah terlalu tinggi macam Samsung Galaxy M31, tetapi bila anda main game tu, anda boleh rasa lah feeling yang lebih smooth. So jawapan saya untuk gaming ialah Redmi Note 9S. Dari segi bateri, untuk Samsung Galaxy M31 ni dia ada bateri bersaiz 6000mAh, memang cukup gila dengan quick charge 18W. Tapi tak kurang hebatnya dengan Redmi Note 9S, yang mana dia ada bateri sebesar 5020mAh dengan fast charging 18W juga. Jadi bab bateri ni, jawapan saya ialah sebenarnya kedua-dua peranti ni memang cukup okey. Kalau nak main tu setakat 2 hari pun boleh tahan. Tetapi anda perlu tahulah, dekat Samsung Galaxy M31 ni dia macam kurang optimize. Walaupun kapasiti bateri dekat Samsung Galaxy M31 ni ialah 6000mAh, tetapi Redmi Note 9S ni dia boleh lawan, dia cucuk rapat dengan Samsung Galaxy M31. So dekat sini kalau anda nak beli phone, anda tak semestinya perlu tengok dekat atas kertas. Sebabnya kalau dia punya software tu tak fully optimize,
panas, memang dia punya bateri tu tak berapa okey, dia akan cepat drain. Bergantung juga dekat dia punya chipset, dekat chipset dia okey. Kalau chipset dia okey, dia akan lambat drain dan lebih jimat bateri. Perbezaannya tak terlalu jauh, walaupun kapasiti bateri dekat Samsung ni lebih besar, tetapi dekat Redmi Note 9S ni dia dah fully optimized, memang cukup cun untuk bateri. Perbezaannya memang kalau tengok dekat internet tak terlalu jauh pun. So dekat sini untuk bateri drain, saya boleh katakan Redmi Note 9S ni antara yang terbaik lah. Dia punya bateri drain tu tak terlalu tinggi macam Samsung Galaxy M31. So bab bateri management memang saya respect habis untuk Redmi Note 9S, tetapi untuk Samsung Galaxy M31 dia masih lagi menang lah sebab kapasiti bateri yang lebih besar. Dari segi kamera pula, dia ada 4 kamera setup dekat kedua-dua peranti ni, tetapi untuk kamera utama Samsung Galaxy M31 dia ada 64 megapiksel, dan untuk Redmi Note 9S dia ada 48 megapiksel sahaja. Warna dekat Samsung ni kelihatan macam sedikit gelap berbanding dengan Redmi Note 9S yang kelihatan dia lebih cerah dan juga ceria warnanya. Untuk tanggapan biasa, warna dekat Samsung M31 ni lebih baik lah berbanding dengan Redmi Note 9S, yang mana Redmi Note 9S ni mempunyai warna yang lebih cool. Anda boleh tengok dekat Redmi Note 9S ni, warna dia tu lebih kepada cool berbanding dengan Samsung M31 yang mana ada warna yang lebih menonjol. Untuk makro kamera dekat Samsung M31 ni dia macam kurang sharp, tapi untuk Redmi Note 9S memang cukup cun dan detail. Untuk wide angle pula dekat Samsung M31 ni dia macam kurang memuaskan sebab dia macam ada lengkungan sikit waktu anda tangkap gambar, tapi untuk Redmi Note 9S dia lebih stabil. Untuk kamera depan, dari segi selfie kerudiannya memang cukup baik, tapi dekat Samsung M31 ni dia lebih menarik kerana penuh dengan detail dan juga warna yang sangat kena. Untuk portrait mode ataupun live focus dekat M31 ni, dia punya focus ataupun kawasan portrait dia tu macam kadang-kadang kurang kena, tetapi warna dia tu dan juga tangkapan dia tu nampak lebih baik. So kalau nak tanya saya mana satulah kamera lebih baik kan, sebenarnya saya memang susah nak pilih bab kamera ni, tetapi saya tengok dekat Samsung M31 ni dia lebih cantik lah, dari segi selfie memang terbaik. Tetapi perlu diingatkan Redmi Note 9S ni dia menang untuk beberapa jenis segmen kamera, jadi memang persaingannya sangat hebat antara kedua-dua peranti ini. Dari segi keselamatan, dia ada fingerprint sensor dan juga face unlock. Cuma fingerprint sensor dekat Samsung Galaxy M31 dia masih dekat bahagian belakang, Note 9S dia dekat bahagian side fingerprint. So kalau nak tanya mana satu fingerprint lagi laju, jawapan saya lah lebih kurang je. Anda tengok, lebih kurang je, sama je. So kalau tak nak guna fingerprint, anda boleh guna face unlock. Face unlock pun kedua-dua peranti ni memang cukup baik. Kesimpulannya, kedua-dua peranti ni memang cukup baik lah bagi saya kan. Yang mana kalau anda tengok kat Samsung M31, dia ada bateri yang besar, 6000mAh. Kamera selfie pun memang cukup cantik, tetapi rekaan dia macam kurang sikit lah. Tapi dengan harga dia tawarkan tu, bagi saya memang cukup okey lah. Tambah-tambah promosi RM799, weh memang kena beli cerita dia. Tetapi tak kurang hebatnya untuk Redmi Note 9S, yang mana kita boleh tahulah Redmi ni memang peranti yang memang cukup okey dengan harga dia. So kalau anda memilih untuk rekaan yang lebih cantik kemudian ada ketahanan peranti yang lebih baik, saya rasa Redmi Note 9S lah jawapannya. Dan juga gaming yang anda boleh katakan macam santai-santai, tapi grafik dia lebih kurang smooth. Untuk Redmi Note 9S ni dia cukup baik dari segi design dia. Memang design dia meletup mantap, premium nampak gayanya, dan juga dia punya ketahanan Corning Gorilla Glass 5. Tak cukup dengan tu, kalau anda jenis gaming yang grafik tinggi kan, saya rasa Redmi Note 9S ni lebih better lah untuk gaming. So apa pendapat anda, yang mana lagi padu, Redmi Note 9S ataupun Samsung Galaxy M31? Jangan tekan di bahagian komen di bawah, dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.